എൻ്റെ എൻ്റെ Tadi saya nampak tadi YB Sofia, tadi senator dapat buat persiapan yang baik dalam ucapannya, keinsafan dia tentang perjuangan kita dan kebimbangan dia yang peristiwa berlaku di Pulau Pinang, nampak ya. Dan tadi saya rasa tanya, terima kasih kerana Tuan Mat Senator buat persiapan yang baik dalam ucapan itu ya. Dan saya harap supaya kita terus berjuang untuk memperkasakan orang-orang kita ya. Jadi dengan ini juga saya mempersilakan pula Yang Berhormat Senator Puan Hajah Khairiah binti Muhammad. Sambung esok. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Dan saya rasa insya-Allah perbahasan saya ni boleh disambung sehingga esoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Tan Sri Yang Dipertua membenarkan saya untuk membahaskan bajet 2018 pada kali ini. Dan saya kira pembentangan bajet 2018 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengundang pelbagai reaksi dan persepsi. Dan saya mengira dan saya menganggap ia sebagai suatu bajet yang berfokuskan pilihan raya, di mana ia mengimbangi antara agenda jangka pendek iaitu pilihan raya umum ke-14 untuk meraih undi dan mandat rakyat, dan dalam masa yang sama memiliki agenda jangka panjang iaitu rancangan Malaysia yang ke-11. Hakikatnya, saya merasakan rakyat berpendapatan rendah dan sederhana terus tertekan. Kerana jika kita soroti statistik yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan, yang mana ia mendapati pendapatan isi rumah bulanan purata negara ini meningkat 6.2% sebagaimana yang telah disebut tadi, daripada tahun 2014 ke 2016, pendapatan isi rumah bulanan purata negara memang meningkat 6.2%. Namun, jika dilihat kepada perbelanjaan isi rumah purata bulanan purata, ianya turut meningkat sebanyak 6% dalam tempoh yang sama, iaitu daripada tahun 2014 ke 2016. Maka peningkatan pendapatan isi rumah tidak membawa kepada lebihan pendapatan yang boleh disimpan dan sebagainya, kerana perbelanjaan isi rumah bulanan purata juga turut meningkat pada kadar yang sama. Seterusnya, berkait dengan percukaian GST, saya ingin menyentuh di sini suatu alternatif kepada percukaian GST. Pendapatan kerajaan daripada GST adalah berjumlah ringgit Malaysia 41.2 bilion pada tahun 2016. Dan pada tahun 2018, anggaran pendapatan melalui GST adalah sebanyak ringgit Malaysia 43.8 bilion. Dan kutipan GST ini melibatkan semua golongan rakyat, sama ada mereka rakyat miskin ataupun kaya. Dan ia sangat membebankan rakyat kerana ia menyebabkan kenaikan harga barang dan juga kos sara hidup. Dan ia juga melemahkan kuasa beli dan mengucupkan pendapatan boleh guna rakyat. Di sini saya ingin mengutarakan dua cadangan cukai alternatif menggantikan GST. Pertamanya, iaitu cukai atas simpanan syarikat dan korporat, iaitu taxation on deposits. Hari ini, simpanan syarikat dan korporat tidak dikenakan apa-apa cukai oleh pihak kerajaan, sedangkan ia bersifat lebihan. Dari konsep pengaliran wang, velocity of money, ia perlu dialirkan ke bawah, khususnya kepada golongan miskin untuk meningkatkan kuasa beli mereka, seterusnya membantu pertumbuhan negara dari segi meningkatkan kuasa permintaan. Secara konservatifnya, jumlah simpanan korporat dan syarikat adalah sekitar ringgit Malaysia 566 bilion, dan dengan potongan cukai
pada kadar 2.5% setahun, kerajaan berpotensi memperolehi pendapatan sebanyak ringgit Malaysia 14 bilion setahun. Kadar tersebut, kadar 2.5 adalah dicadangkan pada kadar yang maksima. Kemungkinan kerajaan boleh memikirkan kadar yang lebih rendah. Dan ini adalah berpandukan kepada kaedah bayaran zakat di dalam Islam, iaitu 2.5%. Seterusnya, cukai perdagangan keuntungan saham di Bursa Saham Malaysia, iaitu tax on share trading gain. Saham yang diperdagangkan di Bursa Saham Malaysia dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 350 bilion setiap tahun. Sementara jumlah nilai saham di Bursa Saham ialah sekitar ringgit Malaysia 1.66 trilion. Sehingga kini, pegangan saham dan keuntungan bagi pedagang-pedagang saham tidak dikenakan apa-apa cukai oleh kerajaan. Adalah wajar perdagangan saham ini, share trading, turut dikenakan cukai dengan kaedah-kaedah percukaian yang sesuai. Kaedah percukaian ini mampu menggantikan jumlah yang dikutip melalui GST. Juga kaedah pengutipan cukai hanya kepada golongan kaya ini boleh merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin secara lebih signifikan. Sayugia kemampuan perbelanjaan serta kekuatan modal golongan B40 akan dapat ditingkatkan. Sehubungan itu, saya mohon bertanyakan khususnya kepada pihak Kementerian Kewangan, adakah pihak kerajaan telah mengkaji aspek-aspek percukaian lain selain daripada percukaian berbentuk GST ini, dan khususnya dua cadangan aspek percukaian yang saya utarakan tadi, dan apakah pandangan kerajaan berhubung pemakaian sistem percukaian ini? Seterusnya, Tan Sri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang penyalahgunaan dadah dan jenayah kanak-kanak. Sebagaimana yang telah disebut dua tiga kali sebelum ni, kita membincangkan satu senario klimaks kepada jenayah kanak-kanak yang berhubung kait dengan dadah, iaitu Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang menyebabkan kematian 23 nyawa. Dan kita dikejutkan, ianya berpunca dari dikejutkan dengan penahanan 7 remaja berusia 11 hingga 18 tahun dipercayai mempunyai kaitan dengan unsur khianat yang menjadi punca kebakaran. 6 daripadanya berusia 18 tahun ke bawah dan seorang berusia 11 tahun. Dan kanak-kanak yang ditahan ini positif penggunaan dadah dan kesemuanya tercicir daripada arus pendidikan. Dan berdasarkan statistik daripada AADK, Agensi Pencegahan Anti Dadah Kebangsaan, pada sehingga Ogos 2017, sebanyak 1,256 orang pelajar dikesan terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Dan ianya meningkat daripada tahun sebelumnya. Dan ini adalah berdasarkan ujian saringan air kencing. Dan berdasarkan kajian yang turut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ke atas 35,755 orang pelajar, 1,457 positif dadah, iaitu merupakan 4% daripada jumlah yang dikaji. 4% ini saya kira satu jumlah yang agak banyak. Dan berikutan daripada kes dadah dan jenayah kanak-kanak ini, saya kira kerajaan perlu mengambil suatu tindakan yang lebih responsif, lebih drastik, dan agar tindakan tersebut dapat mengurangkan gejala-gejala sosial, dan bukannya tindakan-tindakan yang kita sebut itu lebih berbentuk retorik. Dan saya di sini ingin bersetuju dengan apa yang telah disebut oleh YB Datuk Mustafa Kamal tadi, iaitu kita membuat suatu peraturan ataupun
memastikan, ibu bapa memastikan anak-anak berada di rumah dan tidak berlegar-legar berkeliaran pada waktu malam. Dan saya kira ia adalah suatu peraturan yang baik untuk mewujudkan curfew kepada kanak-kanak yang di bawah umur 18 tahun. Dan ini sebenarnya telah pun dibuat di negara-negara maju. Dan sebenarnya kita di Malaysia pun kita ada peraturan ni. Di sekolah, di asrama, di asrama-asrama di sekolah ada curfew. Tidak boleh, tidak dibenarkan anak-anak pelajar-pelajar berkeliaran pada waktu malam. Dan di asrama, di universiti-universiti pun kita ada curfew. Tidak boleh berkeliaran pada waktu malam. Kerana berkeliaran pada waktu malam, lebih-lebih lagi kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun akan memberi persekitaran yang sangat negatif. Dan bagi ikatan kekeluargaan, pada waktu malam adalah waktu untuk keluarga. Ibu bapa berehat di rumah, anak-anak berehat di rumah. Dan di situlah ikatan kekeluargaan dibina, remaja anak-anak dibentuk dengan ikatan kekeluargaan, jati diri, bina syakhsiah. Maka sekiranya keadaan ini, waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik, itulah yang menyebabkan anak-anak ini, yang sebenarnya anak ini ibarat kain putih, sebenarnya yang mencorakkan mereka tentu sekali keluarga. Mereka tidak ingin sebenarnya terjebak dengan dadah, tidak ingin terjebak dengan jenayah, tetapi suasana persekitaran yang menyebabkan mereka terjebak. Jadi saya kira sudah tiba masanya kerajaan mengambil tindakan yang lebih agresif untuk memastikan generasi pelapis negara ini berada dalam keadaan yang cukup bersedia, berada dalam keadaan yang cukup baik untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang. Dan saya juga berpandangan dan mencadangkan agar ibu bapa hendaklah beraku janji untuk memastikan anak-anak berada di rumah pada waktu malam, dan juga perlu beraku janji untuk memastikan anak-anak tidak menghisap rokok atau vape ataupun meminum arak atau minuman beralkohol. Semua ini perlu mendapat pemantauan daripada ibu bapa. Di samping itu, perwujudan guru-guru kaunseling di sekolah dan juga kelab kaunseling serta pembimbing rakan sebaya di sekolah perlu diperkukuhkan. Kelab dan guru kaunseling seharusnya tidak tertumpu kepada pengurusan kaunseling kerjaya pelajar, malah isu-isu psikologi dan sosial remaja di sekolah. Kaedah ini diharap boleh membenteras gejala penyalahgunaan dadah, gejala sosial dan masalah-masalah jenayah di peringkat awal. Dan perjawatan guru tetap sebagai kaunselor sepenuh masa ataupun kaunselor-kaunselor tetap di sekolah hendaklah diisi. Dan kerajaan juga hendaklah memastikan perwujudan dan keaktifan pusat-pusat belia dan kanak-kanak di setiap parlimen. Pastikan penglibatan ahli-ahli parlimen dan ADUN di tempat masing-masing dan memastikan kajian keberkesanan aktiviti di pusat-pusat belia dijalankan dalam membenteras aktiviti jenayah dan sosial di kawasan-kawasan berkenaan. Pusat-pusat belia dan kanak-kanak ini hendaklah melibatkan secara langsung pihak polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi kerajaan lain yang berkaitan dan berdekatan. Seterusnya, saya ingin menyentuh berkait dengan solat berjemaah di sekolah. Sekolah bukan setakat berperanan memberikan pendidikan memenuhi sukatan pelajaran. YB saya bagi 2 minit ya. Ya. Saya habis satu topik saja, sambung esok. Sekolah bukan setakat berperanan memberikan pendidikan melalui sukatan pelajaran. Malah pendekatan yang lebih holistik adalah membentuk syakhsiah, kepimpinan, disiplin dan jati diri para pelajar. Sebagai seorang Islam, pembentukan aspek ini adalah antaranya melalui solat berjamaah. Justru tindakan pegawai pendidikan daerah Kuantan Encik Muhammad Razali Mustafar yang mewajibkan solat berjamaah sebelum pulang adalah sangat positif. Ia merupakan suatu langkah berani yang ringkas namun mempunyai impak yang besar ke arah pembinaan disiplin dan kepimpinan dan pembinaan syakhsiah Muslim pelajar.
Solat berjemaah adalah sebahagian daripada aspek pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam. Maka ia amat bertepatan dengan peruntukan Akta Pendidikan 1966 yang mengatakan bahawa pihak sekolah wajib mengadakan kemudahan bagi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam apabila terdapat 5 orang murid Islam atau lebih di sesebuah sekolah. Dan solat berjemaah ini sangat dianjurkan dalam Islam oleh kerana kelebihannya yang sangat besar. Kekuatan Islam ada pada solat berjemaah. Justeru Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat berjemaah pada solat-solat fardu melainkan saat-saat akhir kewafatannya. Sekian, saya mohon untuk sambung perbahasan saya esok pagi. Sekian, terima kasih. Itu nampak gayanya YB kita tahu ya. Dan dia ceritakan tadi, maksud dia tadi anak-anak kecil diajar dia benar, ikhlas dan juga macam-macamlah pada kecil wajib diajar tu. Mak kata pantun orang Melayu, dari rumah terus ke pasar ambil dibeli buah tembikai. Dari kecil sampai ke besar, benar dan ikhlas wajib dipakai. Itu dia tadi. Terima kasih banyak YB. Saya nanti ramai dah datang, ramai tokoh-tokoh kita ada. Datuk Mengkat dah masuk dah juga. Masuk Datuk Abbas. Dan pengusi ada juga dah. Itu baguslah. Ini saya senang hati dah nampak anak buah saya. Respect lah kita pun. Terima kasih banyak ya. Dan saya kata kawan kita bernama Tan Sri Nala kan. Tak ada dia. Malam dia birthday lah kita ucap ya. Tak ada dia ya. Ini tak ada ya. Jadi dengan itu, alal yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 7 Disember 2017. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.